lapar, Neng. Lapar. Iya, ya kan biasanya kita ke tempat makan, iya makan. Cuma kan ada saatnya gue lapar, pengen makan gitu loh. Aduh, Kang Pepe mah ada-ada aja, mau makan apa sih? Enggak lagi, ini kayak kecium aroma-aroma sate gitu. Ya udah deh. Iya deh, kayaknya ini tempat warung sate nih, Neng. Yang spesial di sini apa sih, Mas? Di sini untuk spesial. Jangan disebutkan. Oke? Gue takut, Kang Pepe. Pokoknya siapin aja. Siap? Siap. Biasanya senyum, hidungnya senyum. Ini kenapa muka cember sih? Biasanya kan sate kan 10 tusuk. Nah, emang itu ada berapa? 7. Oh, tenang, Kang. Ini kan Kang Pepe tadi lagi pengen, mungkin buru-buru. Sisanya nanti kali nyusul. Gede-gede sih potongan, tapi kan tetap biasanya 10 tetap. Ya enggak, sabar aja. Cobain dulu aja, paling nyusul nanti. Iya. Yang penting kan udah ada dulu tuh. Iya. Senyum. Ih, kok udah nyobain senyum. Ini ketumbarnya nongol. Coba nih, ini sate ayam. Cuman tidak hanya sekedar ada daging dipotong, ini ada bumbu lain yang berperan di sini. Betul. Si dagingnya udah maksimal berasa gurihnya. Kok gurih banget ya? Iya kan? Banyak. Tapi gede-gede potongannya ya. Gede banget ya. Cuman kan tetap harus 10. Kalau udah makan diem, senyum, komplain. Potongan-potongan daging sapinya dimarinate dulu. Mm-mm. Ini udah pasti ya. Dan tetap ketumbarnya ada yang nongol-nongol. Betul, ketumbarnya berasa banget. Lembut. Lembut. Manis. Mm-mm. Gue yakin pemilihan dagingnya juga nggak sembarangan ya. Betul. Dari bowl ini. Ini ada cocolannya ya. Iya. Pilihan ya. Ada kecap. Ada kacang. Ada kacang. Itu tergantung selera. Ada acang. Ada acang. Tapi kita coba dulu originalitas dari satenya. Tapi kan mestinya 10, Neng. Ya sabar, kan. Dimana-mana 10. Masa gini? Masa, oh 3 lagi nanti dibakar kan? Nggak mungkin. Biasanya dibakar kan sekalian 10. Ya udah, Neng mana tahu. Tanya aja sendiri dia kalau gitu. Iya tahu. Cuman kan jatah dari customer kan mestinya jadi kurang-kurangin. Itu. Ya, Neng mana tahu. Hak customer. Tadi yang nyuruh kesini maksudnya siapa? Neng, makan. Diam lagi. Kalau udah makan, ayo senyum. Domba. Lembut, khas daging aroma domba ya. Ini luar biasa. Bumbunya tidak berlebihan, pas di mulut. Itu yang susah loh. Ini juga kan tidak berlebihan kan. Di mulut tidak gimana gitu ya. Tapi pas. Nggak bisa. Ini harus ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kabar lama ini. Baby, apa kabar? Aduh. Neng. Siapa, Kak? Temen gua. Udah lama temenan ya. Neng belum kenalan. Halo, Haryo, Neng. Gimana, Pep? Ada apa nih? Gue liat komplain, dari tadi. Komplain mulu, komplain. Komplain dari pojokan, liatin. Neng, yang dimarahin. Komplain dong yang tadi dong. Kang Pepe bilang dong. Masa katanya Kang Pepe sate harus 10 tusuk, ini 7. Udah, malu. Sep, begini. Satu pertanyaan dulu nih, Sep. Tentu. Cuman kan biasanya sate, ini sate. Ngomongin sate kan biasanya satu porsi 10 tusuk. Ini saya kira separohnya belum datang masih dibakar, ternyata emang cuma 7, kan biasanya 10, Sep. Dari ukuran sih tahu, Sep, ini ukuran gede-gede. Cuman kan tetap sate kan harusnya 10 tusuk. Nah, jawabannya sih, angka 7 itu adalah, kita ngomong filosofi ya. Oh, siap. Di dalam kisah Al-Quran tuh banyak sekali rahasia angka 7. Jadi intinya, sate ini adalah sate keberkahan. Yang dibuat dengan cara yang halal dan thayyib. Thayyib itu proper. Makan sate itu sebenarnya bukan masalah quantity, tapi quality. Kualitas. When you first bite, ketika kita gigit pertama kali, nyos, itulah sate yang sebenarnya. Tuh, Kang. Quality, man. Tapi dari rasa nih, bener ya. Enak. Ternyata emang luar biasa enak. Bumbunya masak. Gak basa-basi ya, bukan karena Chef Rayo temen gue ya. Chef, Neng mau nanya, berarti nih daging di sini ada 3 macam ya? Daging di sini ada ayam, ada domba, ada daging sapi. Yang ini dulu, Chef.
ini kan saya bilang tadi tidak hanya sekedar daging dipotong, dibakar dan biasanya bukan sedikit kecap ataupun bumbu kacang, tapi ini kayak ada proses marinate dulu atau apapun itu, saya nggak tahu ya Chef ya. Betul. Mohon dijelaskan ini bagaimana prosesnya. Jadi kalau ayam itu sederhana ya, saya ingin supaya ayam itu masuk ke dalam bumbu yang meresap. Oh, aku merasa sampai lupa nih, mohon maaf ya Chef ya. Kalau dibilang enak, ini bukan enak satenya. Ini jauh dari enak Chef, tapi ini masuk ke kategori ini adalah enak. Magnifico. Gurih. Perfect. Enak. Ting 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 ting. Tidak basa-basi, luar biasa, kalian coba kesini. Ah, udahlah. Gak usah diomongin lagi. Iya. Sudah expertnya, sudah pasti enak. Chef, boleh minta foto, Chef? Oh, saya minta foto sama Baby. Oh, kita saling memoto, Chef. Satu, tentang dua, tiga. Ya. Oma Sate 7 tusuk. Yeay. Oke, Food. Oke, Food. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ini hidup punya. Ini hidup punya. Punya, 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 punya. Tujuh.